Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini, Catur unggas akan memberikan informasi tentang untuk e, memaksimalkan usaha ternak. Jadi, usaha nyata yang bisa dibuat e, untuk teman-teman sebagai inspirasi, ya. Dan di sini, kita akan menjabarkan untuk usaha ternak itu yang terpenting e, dari segi apa saja. Jadi jangan di skip, ikuti terus di catur unggas channel. Oke, di sini di kandang indukan atau kandang sekat ya teman. Itu sudah saya bersihkan. Dan ini kemarin renovasi kandang baru untuk indukan ya. Jadi saya sekat seperti ini. Dan di sini sekali lagi bukan bermaksud untuk memberikan informasi itu me jatuhkan seseorang ataupun teman-teman uh, peternak yang mungkin belum 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 berhasil ya jadi sebenarnya keberhasilan itu pasti bisa dicapai kalau kita memang uh, maksimal untuk usahanya ya nah kemarin ada yang bertanya untuk teman-teman di mana uh, untuk usaha ternak itu bagaimana maksimalnya untuk eh, menghasilkan produk ya atau kita katakan untuk hasil ternak kita. Jadi di sini di catur unggas sebenarnya eh, share ini memang dari segi apapun ya saya share dari segi ilmu sekecil apapun saya share untuk teman-teman jadi untuk materi saya bukan e, tergantung dari varietas baru sama buat materi bukan seperti itu jadi ada kala kemarin ada yang tanya e, ada yang komentar juga untuk anakan itu ada konten kreator juga katanya kalau untuk anakannya itu kok e, banyak seumpama banyak terus ada yang disetting gitu disetting dengan alasan mempunyai atau menghasilkan anak banyak, tapi sebenarnya untuk anakannya itu adalah uh, beli ya, beli. Jadi uh, untuk dicatur unggas tidak seperti itu. Dimana di sini akan saya share atau saya review untuk indukan indukan saya. Ini tinggal satu, ini proses nelur dan itu pejantannya teman-teman, itu pejantan yang paling tua. Nah di sini saya review untuk selalu update uh, telur ya telur untuk Entok Jumbo. Dimana kalau saya kirim juga saya update ya. Ini juga pas proses ngerami juga saya update karena apa? Di sini saya bukan untuk settingan ya. Jadi uh, prosesnya dari Nelur dari kita marketing untuk panen telurnya terus uh, gimana untuk penanganannya itu selalu saya share itu dengan tujuan memang di sini bukan untuk e, mencari settingan seperti itu jadi pure untuk berbagi ilmu. Nah di sini e, untuk indukan sendiri semua pada ngeram ya teman-teman. Jadi ada enam ekor untuk indukan saya. Jadi di sini e, saya share ini semoga menjadi inspirasi ya bukan untuk pamer atau sombong. Jadi ini ada sekitar 5 yang ngeram di sini ada 2 Kalau untuk tempatnya itu masih muat Kalau teman-teman memiliki indukan yang mengeram dalam satu tempat Asalkan tidak bertengkar itu nggak masalah ya Jadi ini ada 8 butir yang dierami Nanti yang nomor 1 netas di sini Ini ada 13 Yang bagus ada 12 Jadi yang satunya sudah saya tandai itu nanti kemungkinan tidak bisa netas terus ini untuk telur yang baru ini ada empat yang saya tahu nanti kalau nambah nggak tahu lagi kemarin sudah saya kirim ada 12 butir sama 8 butir ya itu ada 20 butir ini masih empat tirami ya terus di sini juga ini untuk yang nomor 2. Ini nanti netasnya nomor 2. Kalau enggak barengan ya, kalau di tengah itu kemungkinan juga eh, pertumbuhannya untuk anakannya itu sama dengan ini. Ini kosong malahan. Nah, ini nanti kita lihat untuk panennya ya, teman-teman. Oke, kita geser lagi ke sini. Nah, ini yang masih satu sama induk jantannya. Jadi kalau teman-teman ingin e, melihat untuk proses dari peternak yang mungkin konten kreator seperti saya itu e, bisa dilihat secara rutin untuk video-videonya. Nah disitu situ kalau e, dia sharenya itu mulai dari bertelur dipantau terus. Sampai dia netas, itu berarti kan pure 100% dari panenan sendiri. Tapi kalau nggak e, tahu nelurnya, tahu-tahu udah e, panen satu kardus ya untuk anak-anak. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya e, ada yang menawarkan untuk pembelian entok ini, entok rambon atau entok apa untuk materi di sini saya tekankan lagi saya ingin fokus untuk satu unggas dulu jadi eh, kita pelajari untuk pakannya kita pelajari untuk marketingnya yang paling eh, penting jadi kita bisa jual untuk telurnya kita jual untuk anakan atau dewasa nah itu yang paling penting untuk bisnis ternak ya teman-teman dan ini pun nanti sudah ada yang mesen teman kita, jadi saya marketingnya di Instagram ya. Jadi kalau teman-teman itu tanya di Facebook saya, kadangkala malah saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman ingin tanya-tanya, bisa langsung DM di Instagram dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Jadi nanti kalau ada informasi tentang Unggas atau pemasaran marketing itu bisa dilihat di Instagram Catur Unggas ya. Nah, ini sudah dipesen 1 2. Ini ada 8 ada eh 13 telur. Kemarin yang ini 10, tapi yang 2 sudah saya selamatkan, saya masak. Karena saya sudah tahu kalau yang 2 itu tidak akan jadi DOE. Jadi tinggal 8, yang ini 13 itu jadinya nanti 12, yang di sana juga itu ada 13 yang jadi nanti kemungkinan 12 juga. Jadi, memang kita harus mempelajari secara detail untuk e, cek telurnya juga. Teman-teman sudah saya berikan informasi, harus diteropong, tidak bisa untuk dikira-kira ya, atau untuk dilihat kasat mata dengan e, dilihat saja dengan warnanya, atau bentuknya itu tidak menjamin ya. Jadi, sekali lagi, untuk peneropongan juga sudah saya share ya, dan untuk e, setiap kali ada perubahan atau... Mungkin bertelur, atau saya jual anakan, atau penetasan itu selalu saya share dan juga plus untuk dokumentasi. Jadi, kita tahu untuk kira-kira nelurnya ini tanggal berapa, dan untuk netasnya tanggal berapa nanti untuk patokan berapa umur entok tersebut, ya teman-teman. Nah, ini sudah mau netas yang ini, ya. Nanti saya cek lagi untuk perkembangan anakannya ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti satu unggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari catur unggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur unggas channel tidaknya sampai di kalian saja dan terus berkarya jangan eh, pantang menyerah ya jadi kita harus mempelajari secara detail untuk ternak kita agar lebih maksimal untuk menghasilkan panenan-panenan yang nyata ya Oke, okay, mungkin itu saja dan untuk pemesanan entok jumbo bisa DM di Instagram Catur Unggas, telur fertil juga bisa uh, pemesanannya lewat marketingnya uh, di DM Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, cukup sekian. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.